Halo teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang pemrograman web server side menggunakan PHP di bagian pengembangan program CRUDS bagian 3 yaitu kita akan mengembangkan ya menambahkan fasilitas pencarian dengan multi value. Untuk struktur tabel yang kita gunakan masih sama dengan proyek sebelumnya ya, nanti kurang lebih seperti ini dan bisa saya tunjukkan dalam HeidiSQL kurang lebih seperti ini. Sedangkan datanya eh, nanti bisa ditambahkan lagi ya. Untuk contoh saat ini ada tiga seperti ini ya. Kemudian eh, untuk kode kereta nanti kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa melihat ya dan saya harapkan sudah mengerjakan eh, video sebelumnya ya. Penjelasan di video sebelumnya sebelum mempelajari bagian ini. Oke, kita lanjut ke skema pengembangan program ya. Yang pertama, fasilitas pencarian nanti memungkinkan untuk melakukan pencarian berdasarkan nama, jenis kelamin dan atau alamat ya. Jadi nanti artinya bisa melakukan pencarian berdasarkan tiga variabel ini ya atau salah satunya atau uh, di antara duanya ya. Kemudian uh, form input pencarian nanti akan kita tambahkan ya dan uh, string manipulasi query query pencariannya akan kita manipulasi sesuai dengan Kondisi inputan pencarian ya, untuk langkah pengembangannya ya, nanti di bagian awal uh, kode program ya akan kita inisialisasi variabel untuk string query dinamis ya. Kalau sebelumnya stringnya hanya berisi apa, uh, string kosong ya, kali ini kita akan melakukan uh, query yaitu select bintang from kemudian nama tabel where id mhs is not null ya. Jadi tujuan dari query ini agar nanti kita bisa memanipulasi uh, string query ini bisa dengan lebih mudah ya karena uh, dengan seperti ini ya maka seluruh query-nya akan selalu menggunakan where kemudian nanti di belakangnya bisa kita tambahkan nn dan seterusnya karena apa id itu kan kalau kita perhatikan di sini kemarin kita set uh, dengan auto increment jadi ini akan selalu terisi yaitu not null ya uh, sekaligus ini primary juga ya Kemudian langkah kedua kita akan uh, memeriksa ya status pencarian ya berdasarkan metode get ya karena uh, pencarian kita uh, seperti sebelumnya ya kita akan menggunakan uh, sebuah form ya dan akan kita kirimkan kepada uh, itu ya uh, kepada halaman itu sendiri ya dengan metode get ya uh, kita cek ya apakah getnya kosong ya kalau tidak kosong is not empty ya uh, maka yang pertama kita lakukan yaitu kita tangkap Nilai inputan dari get ya nanti akan lebih mudah aja. Sebenarnya variabel variabel ini bisa kita gunakan sih dalam program ya, tapi agar lebih mudah kita ini ya kita pindahkan ke dalam variabel ya, yaitu cari nama, cari kelamin, kemudian cari alamat ya. Selanjutnya ya kita akan memanipulasi string query jika pencarian kelamin tidak semua ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah form yaitu select option ya nanti akan kita perlihatkan ya. Uh, jadi untuk pilihan yang pertama itu nanti semua artinya kalau tidak semua maka query-nya yaitu uh, query yang sudah ada di sini ya Kemudian kita manipulasi ya atau kita tambah, tambahkan string ya jadi nanti select bintang from mahasiswa priadi where id mhs is not null Kemudian dilanjutkan dengan ini yaitu n jenis kelamin sama dengan cari kelamin selama uh, inputan dari form jenis kelaminnya tidak semua ya Demikian juga nanti dengan yang e, pencarian berdasarkan nama ya. Jadi na, kalau namanya tidak kosong ya artinya e, kita akan menambahkan string query-nya ya. E, selain menambahkan yang ini ya, kalau ini tidak semua, kita akan menambahkan dengan e, string ini ya. N nama mhs like ya seperti sebelumnya yaitu cari namanya kita masukkan ke sini ya. Depan belakangnya nanti e, merupakan karakter sembarang atau string sembarang ya. Kemudian berikutnya untuk yang alamat ya nanti polanya mirip dengan yang nama ini ya. Selama alamatnya tidak kosong ya. Maka kita akan menambahkan query-nya ya dari query-query sebelumnya ya. Kalau ini tidak tidak semua dan ini tidak kosong ya. Nanti ada n lagi yaitu alamat like cari alamat seperti ini ya. Nah, inputan-inputan ini itu didasarkan pada sebuah form ya, yaitu nanti formnya kita apa? kita buat ya, kita modifikasi dari sebelumnya ya. Uh, kalau sebelumnya hanya nama saja yang nama uh, tidak saya Tuliskan di sini hanya saja nanti ada beberapa apa nama fieldnya yang akan kita rubah ya untuk jenis kelaminnya kita akan menggunakan sebuah select option ya uh, dengan nama cari kelamin tadi ya nah, cari kelamin uh, nanti yang kita tangkap di sini ya kemudian uh, untuk ID dan lain sebagainya tidak kita pakai ya nah ini yang semua ya Jadi kalau semua itu artinya uh, kita tidak memfilter data berdasarkan jenis kelamin ya artinya kalau ini tidak semua baru uh, kita memasukkan uh, seleksi berdasarkan jenis kelamin tapi kalau semua berarti yaitu tidak perlu kita tambahkan uh, ini ya uh, seleksi query n ini ya oke kemudian berikutnya uh, ini isinya ya yaitu op optionnya ya yaitu nanti ada pria dan ada wanita ini harus sama ya uh, penamaan value nya ini sesuai dengan nama uh, di form yang uh, tambah data dan edit data ya. Kemudian di sini ya uh, ada proses uh, seleksi ya. Seleksi sesuai dengan pencarian terakhir. Artinya ketika kita sedang mencari atau memfilter uh, jenis kelamin yang pria ya, maka ini semestinya dia akan selected ya. Jadi ini juga berdasarkan variabel yang sudah kita tangkap sebelumnya ya, yaitu uh, ini ya. <tuh>, uh, kelamin ini ya. Uh, kalau awalnya kan di sini kosong ya. Tapi kalau apa ada proses gate-nya ya, maka eh, dia akan menyeleksi berdasarkan pencarian terakhir ya. Nah, pencarian terakhirnya kalau eh, pria nanti dia akan menyeleksi bagian pria, sedangkan kalau pencarian terakhir wanita dia akan menyeleksi bagian wanita. Kemudian berikutnya ya, eh, untuk alamat ini saya kira mirip dengan pencarian nama ya, eh, menggunakan input teks ya, cari alamat ya untuk pencarian alamat walaupun ditambah form tambah dan form di form tambah dan form update-nya e, menggunakan e, teks area ya namun di pencarian sebaiknya jangan menggunakan teks area karena itu akan menjadi panjang sekali ya. Oke. Kemudian nah ini seperti sebelumnya ya. E, kalau sebelumnya kita, e, dia hanya akan mengecek ya apakah namanya kosong ya, tidak kosong ya. Kali ini yang kita cek tidak hanya nama saja, tapi kalau kelamin tidak kosong atau kalau uh, alamat tidak kosong, maka di sini akan ada sebuah link ya, atau tombol ya, yaitu uh, dia karahkan ke halaman indeks PHP. Artinya uh, nanti ya, uh, gate-nya itu akan dihilangkan semuanya ya. Oke, okay. uh, berikutnya kita akan itu ya, uh, akan membuat proyek baru ya. Oke. Okay. Uh, misalnya karena ini merupakan demo ya, uh, ini saya buka untuk proyeknya ya. Oke okay, ya, uh, kita bekerja di sini ya. Uh, karena ini uh, merupakan rangkaian pengembangan dari materi sebelumnya ya, uh, dari yang terakhir kan uh, CRUDS update dan delete ya. Oleh karena itu kita akan menggunakan proyek yang sama ya. Ini kita paste di sini ya. Kemudian ini saya rename ya. Oke, okay. cari atau search ya multi value ya. E, kemudian di sini e, menggunakan nomor 3 ya. Karena ini demo e, maka e, ini saya kasih keterangan demo ya. Oke okay, ya. E, setelah ini kita tambahkan ya. Kita langsung kembali bekerja di sini ya. Sebenarnya kali ini yang akan kita modifikasi adalah kode di bagian indeks ini saja ya. Oke sampai di sini ya bagian inisialisasi variable ya kita sesuaikan dengan yang kita rencanakan di sini ya nah, yaitu pertama query-nya ya query-nya nanti sebelumnya hanya kosong saja ya kalau ini sebelumnya kosong ya berikutnya di sini kita akan modifikasi menjadi seperti ini ya yaitu query select bintang from mahasiswa priadi where id mhs is not null ya Kemudian yang lainnya tadi sudah kita bahas ya. Selanjutnya kita periksa status pencarian ya. Kalau sebelumnya yang kita cek hanya cari ini saja, get cari ini saja. Tapi kali ini karena kita mempertimbangkan banyak variabel ya, kita akan menggunakan is not empty get ini ya. Nah, oke okay, kita masuk ke sini ya. Oke. Okay. Uh, karena ini nanti akan kita uh, rubah semuanya termasuk else-nya ya. Ini sudah kita sudah tidak memerlukan lagi. Kita akan menggunakan ini ya. Oke. Okay, uh, di sini ada keterangan error. Kita biarkan dulu ya. Nah berikutnya kita akan melakukan beberapa pemeriksaan. Tapi ini tidak serial ya. Artinya dia berdiri sendiri-sendiri ya. Oke okay, kurang lebih seperti ini. Oke berikutnya ini kita itu ya kita pastikan ya kodenya berjalan dengan baik ya Oke cari kelamin nah kemudian cari nama cari alamat ya Nah hasil dari yang pertama mungkin bisa kita cek dulu ya untuk get saat ini itu dia isinya apa saja sih ya kita sebenarnya bisa cek ya di sini dengan menggunakan print r ya print r ya Uh, kemudian kita periksa getnya di sini ya. Dolar get ya. Nah, kita bisa periksa di sini ya. Oke. Okay. Di sini kita bisa periksa get bisa seperti ini. Nah di sini ada sedikit keterangan error ya. Ini ada karakter yang ikut ke copy ya. Mungkin bisa kita hapus saja ya. Kemudian yang lainnya di sini ternyata juga ada karakter ke copy. Uh, ini kita hapus saja ya. Nah, karakter yang tidak diperlukan dalam program ya. Untuk penjelasan kode ini kita sudah bahas ya. Uh, mungkin di sini kita bisa tambahkan saja ya. Uh, periksa string query terakhir ya. Periksa string query terakhir. Uh, misalnya seperti itu ya. Oke. Okay. Uh, bis, bisa kita gunakan print r juga di sini ya. print r yaitu kita panggil query tadi ya. Jadi bentuk uh, query terakhirnya seperti apa kita bisa periksa ya. Ini kalau untuk belajar kita tampilkan tidak apa-apa, tapi nanti kalau uh, kita membuat program yang sebenarnya, uh, penampilan seperti ini uh, jangan ditampilkan lah ya. Oke. Okay. Nah, uh, kalau kita perhatikan ya dari apa uh, get ini ya, uh, kita sebenarnya belum menutup ya uh, untuk if yang induk pertama tadi ya karena untuk yang if ini kan merupakan nested if ya oke uh, sampai di sini ya kita sudah sampai ke langkah ke enam ya uh, selanjutnya kita lanjutkan ke langkah ketujuh yaitu modifikasi uh, dari formnya ya oke uh, formnya sebelumnya di sini hanya uh, ada pencarian uh, cari ini saja ya uh, dan tidak memisahkan atau tidak dibedakan dengan field-field yang lainnya karena memang sebelumnya tidak direncanakan ada uh, ini ya uh, inputan-inputan pencarian yang lainnya ya oke uh, berikutnya kita tambahkan ya uh, beberapa field pencarian yang lainnya ya yang pertama uh, mungkin nama ini ya namanya kita rubah cari nama seperti ini ya biar nanti bisa dibedakan dengan field-field pencarian yang lainnya begitu juga dengan variabel pengisinya di sini ya ini kita samakan ya dengan penggunaan nama variabel yang baru ya Kemudian untuk field berikutnya ya, mungkin kita bisa agak jauh ya, biar teman-teman uh, mudah memahaminya ya. Nah, uh, berikutnya adalah uh, pencarian berdasarkan jenis kelamin ya. Uh, jenis kelamin ya, uh, di sini kita tambahkan ya. Oke, okay. uh, nah ini uh, untuk stringnya ini karena tidak kita gunakan, kita hapus ya. Nah, untuk pencarian berdasarkan jenis kelamin sama dengan penjelasan sebelumnya ya. Nanti kode programnya nanti kurang lebih seperti ini. Nanti kalau ada yang kurang lengkap kodenya bisa kita rapikan ya. Oke, bisa kita format ya. Oke, biar lebih rapi nanti tampilannya bisa seperti itu ya. Ini pencarian berdasarkan jenis kelamin ya. Kemudian berikutnya adalah inputan pencarian berdasarkan alamat ya. Oke, Nanti yang berdasarkan alamat kurang lebih seperti ini ya. Oke. Okay. Ya, biar rapi mungkin ini kita taruh uh, di sini ya. Teman-teman silakan dibuat kode programnya serapi mungkin biar mudah dibaca ya biar nanti kita sendiri juga tidak bingung ya. Kemudian untuk tombol bersihnya ini kalau sebelumnya hanya, hanya berdasarkan ini ya variabel cari ya, kali ini kita akan memodifikasinya berdasarkan uh, di sini tidak hanya variabel cari saja ya, tapi juga ini ya uh, cari nama, kemudian cari kelamin, kemudian cari alamat ya. Oke, ini kita masukkan ya kodenya, kita masukkan ke sini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya. Sampai di sini ya, kode program kode, program kita bisa kita coba ya nanti kalau masih ada error kita perbaiki ya. Oke, kita ke sini ya. Kita bekerja di 20232 ya. CRUDS3 demo search multi value. Nah, jadi nanti programnya kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, ini query-nya sengaja kita tampilkan ya. Kondisi query saat ini adalah select bintang from mahasiswa priadi where idms is not null. Ini merupakan kode program query bawaan yang kita set di awal di sini ya. Kemudian ya kita coba ya kita cari yang pertama mungkin kita cari berdasarkan nama misalnya Jessica misalnya seperti itu. Nah, kalau kita mencari nama Jessica ya dan yang lainnya ini jenis kelaminnya semua ya dan alamannya tidak ada dia akan mengeluarkan nama Jessica saja nah uh, agar nanti uh, ini ya uh, pencariannya nanti bisa multi value kelihatan lah ya cara kerjanya ya kita bisa menambahkan data yang mirip-mirip ya tapi nanti uh, untuk kolom-kolom yang lainnya berbeda ya tapi sampai di sini ya uh, kita bisa juga periksa di sini ya ini untuk get, proses proses getnya tadi ya Gat nya tadi, ini cari nama Jessica, kemudian cari kelamin semua, alamatnya kosong, ya. Kemudian query-nya menjadi seperti ini, ya. Uh, select bintang from mahasiswa priadi where id mhs is not null and nama mhs like, nah ini ya, uh, persen uh, Jessica persen. Jadi nanti yang semua uh, mengandung nama Jessica, ya, nanti akan uh, ditampilkan di sini, ya. Termasuk kalau kita mengetikkan seperti ini, ICA, gitu ya. Nah, maka dia tetap akan keluar. Dan di sini tombol untuk uh, bersihkan pencarian, ya sesuai dengan kode yang kita buat eh, di sisi sini ya eh, di sisi sini ya itu juga sudah berhasil ya oke kita coba bersihkan ya oke eh, mungkin eh, kita buat eh, ini ya eh, contoh data yang mirip ya misalnya Jack Jessica eh, ini ya Wongso begitu misalnya ya oke, kita tambahkan 115 ya namanya Jessica Wongso So, ya. Kemudian tahun ajarannya Misalnya 2020 uh, Dia desain grafis ya nomor HP nya Seperti ini ya nah, Ini contoh saja wanita Kemudian tanggal lahirnya Misalnya 2022 lah ya Januari ya. Uh, Tanggal 9 ya Misalnya alamatnya Jakarta Oke kita simpan ya Kali ini kita uh, ada dua nama Jessica uh, sekarang kalau kita masukkan sama-sama uh, Jessica ya. Jessica seperti ini ya. Maka dia akan keluar dua. Ya, yaitu uh, Jessica Pertiwi dan Jessica Wongso. Tapi kalau alamanya kita masukkan Bandungan ya. Maka dia yang uh, ditampilkan yaitu yang bernama mengandung Jessica saja. Dan yang alamatnya Bandungan. Nah, jadi walaupun ini sama-sama Jessica. Kalau kita memasukkan dua filter. Uh, maka nanti yang tampil hanya yang sesuai dengan. Uh, dua kriteria pencarian yang ada di sini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Demikian demikian juga nanti yang uh, kelamin ya kalau ini kita bersihkan dulu ya. Uh, mungkin yang kelamin ya uh, kita buatkan satu contoh data lagi mungkin yang laki-laki ya uh, yang mengandung nama wongso ya misalnya uh, di sini nya 115 ya. Uh, 115 udah dipakai ya. 17 ya. Kemudian, Andri, ya, di Wongso, misalnya, seperti itu, tahun ajarannya, misalnya, eh, 2021, lah, ya, ini, misalnya, desain grafis, ya, nomor HP-nya, seperti ini, eh, dia pria, ya, kemudian, tanggal lahirnya, misalnya, 2003, Januari, eh, tanggal 22, lah, ya, nah, misalnya, di sini, alamatnya. Tangerang misalnya, seperti itu ya. Nah, sampai di sini ya. Kalau kita memasukkan nama, misalnya Wongso, ya Wongso. Kemudian kita masukkan jenis kelaminnya, pria ya, maka dia yang keluar hanya Andri Wongso saja. Tapi kalau kita menampilkan semua seperti ini, maka dia akan menampilkan dua data, yaitu Jessica dan Wongso, termasuk kalau kita melakukan e, tiga pencarian ya, misalnya. Wongso pria ya dan misalnya alamatnya Tangerang ya. Nah nanti akan keluar Andri Wongso e, pria dan yang alamatnya Tangerang. Nah nanti filter data ini akan sangat berguna ketika kita nanti sudah mengelola data dalam jumlah banyak. Kalau dalam jumlah sedikit seperti ini mungkin e, tidak terlalu bermasalah ya dan kelihatan kita kayak cari-cari masalah saja. Tapi nanti ketika kita mengelola data banyak pencarian seperti ini menjadi sangat penting terutama dalam hal Penampilan data seperti ini, baik. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.